Gegara kecanduan judi online, MR seorang karyawan di toko kue dan roti di Kabupaten Cianjur diamankan Mapolsek Cianjur Kota setelah dilaporkan pemilik toko kedapatan mencuri uang di kasir. Pelaku tidak bisa berkutik saat aksinya terekam kamera pengawas toko. Akibat kecanduan judi online, seorang pemuda nekat membobol kasir sebuah toko kue di Jalan Tafur Yusuf, Kelurahan Bojong Herang, Cianjur. Dengan aksi bobol toko kue ini, pelaku berinisial MR berhasil membawa uang dari laci kasir sebanyak 5 juta lebih. Menurut Noviana, pemilik toko mengatakan terungkapnya kasus pencurian ini setelah adanya laporan dari karyawannya. Pelaku meminjam uang hasil penjualan, selain itu laci kasir tiba-tiba tidak bisa dibuka. Saat dibuka laci kasir, uang sudah tidak ada. Ia tidak mengira MR adalah pelakunya yang baru 1 bulan bekerja. Selain itu tidak ada gelagat yang mencurigakan dan dikenal sangat baik dan bersahabat. Pelaku mengaku uang hasil curiannya ternyata dipakai untuk judi online dan pelaku juga pernah melakukan hal yang sama di tempat kerja yang lain. Jadi saya itu dapat laporan dari supervisor saya, kalau misalkan ada uang sales yang dipakai dan sama karyawan itu. Terus dia tuh cerita aja kronologisnya, ternyata dari hari Rabu, jadi udah diambil itu si uang tuh. Nah terus si supervisor saya ini juga cerita juga, kalau misalkan si laci itu, laci yang buat dia simpan uang itu yang mau disetorin ke bank, ternyata nggak bisa dibuka, kuncinya hilang. Sementara itu pelaku kini sudah berada di sel tahanan Mapolsek Kota untuk menjalani pemeriksaan terkait kasus tersebut. Dari hasil pemeriksaan kepada penyidik, korban mengakui perbuatannya sudah menggelapkan uang. Pelaku yang bekerja sebagai kasir tergiur dengan uang jutaan hasil pendapatan hari itu, apalagi MR yang sudah keranjingan judi online sangat butuh untuk bermain judi. Pelaku ditangkap di rumahnya di wilayah Maleber. Penggelapan dalam jabatan. Dia terpaksa emang dia candu judi online atau gimana, Pak? Setelah kita periksa pelaku tersebut, uang tersebut digunakan untuk judi online. Sementara ini keterangan dari Polsek demikian. Akibat perbuatannya, pelaku diterapkan pasal 374 tentang penggelapan dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun. Heri Setiawan, Bandung TV.